Aku mendengar cerita ini dari kakekku, yang dia dengar juga dari kakeknya. Dahulu kala, kami memiliki seorang pensiunan kolonel sebagai kepala desa di desa kami bernama Samsonov Alexei. Samsonov Alexei Kristantovic. Seorang pahlawan, punya banyak penghargaan. Dia memiliki segalanya, gelar, pangkat, dan rumah seperti istana, serta rasa hormat dari penduduk desa. Satu-satunya hal yang tidak dia miliki adalah seorang anak. Istrinya Maria Nevedovna sangat sedih karena itu. Kemudian suatu hari, seorang peramal gipsi memberitahunya bahwa ada ikan ajaib di Sungai Don. Siapapun yang makan ikan ini akan melahirkan seorang anak. Jika anak laki-laki, tidak akan ada masalah. Tapi jika yang lahir anak perempuan, dia harus menikahi 3 pria. Jika tidak, akan ada masalah besar. Maria Nevedovna tentu saja menceritakan pada suaminya untuk segera mendapatkan ikan tersebut. Menyuruh prajuritnya untuk datang ke nelayan. Mereka mengambil jalan pintas agar ikan tidak cepat rusak. Dan itu adalah jalur yang sangat berbahaya dan tempat yang jahat. Mereka berhasil melewatinya. Di pinggir desa, hiduplah seorang nyanda yang terkenal sebagai juru masak terbaik di desa Don. Prajurit memberikan tangkapan padanya untuk segera dimasak. Ikan itu ternyata besar sekali. Lalu, siapa yang tidak ingin mencobanya? Ikan itu ternyata benar-benar ajaib. Maria Nevedovna melahirkan seorang putri yang sangat cantik sehingga sang kolonel lupa bahwa dia mengharapkan seorang ahli waris. Tidak ada yang ingat apa yang dikatakan peramal itu. Janda juru masak itu juga melahirkan seorang anak laki-laki. Bahkan kucing yang memakan tulang ikan juga melahirkan anak kucing yang luar biasa hebat. Kolonel dan istrinya sangat menyayangi putri mereka, Lizaveta Alexeyevna. Dia selalu dikelilingi oleh pengasuh dan penjaga. Guru-guru terbaik mengajarinya sopan santun, musik, tari-tarian, dan tentu saja bahasa Prancis. Begitulah cara kaum bangsawan. Dan dia tumbuh menjadi gadis cantik. Janda itu mengajari anaknya, Stiopka, pada sepupunya sepandai besi. Anak itu sangatlah pintar dan pandai berbisnis. Dia akan segera menjadi seorang pandai besi. Dan menjadikan kucingnya sebagai asistennya. Suatu hari putri kolonel melihat si pandai besi yang tampan dan jatuh cinta padanya. Seorang bangsawan muda merayunya dan ditolak. Ini luar biasa. Putri Lisa cantik. Dan seorang baron asing pun juga ditolak. Si pandai besi adalah satu-satunya yang dia impikan. Hari itu ulang tahun Lisa, dan kau tahu, lamar ketiga muncul. Ternyata setan-setan itu membalas dendam atas penolakan itu.
Di seluruh desa, pagi telah datang, tapi lebih gelap dari tengah malam. Lalu, kolonel mengumpulkan semua penduduk desa di teras istananya. Dan saat itu, Jenderal Kulpakin tiba untuk inspeksi wilayah dan memutuskan untuk mampir ke desa kami. Apa yang terjadi di sini, Alexei Krisantovich? Di mana-mana terang, tapi kenapa di sini saja yang gelap? Mungkin saja setan-setan itu mencuri semua cahayanya. Setan atau bukan, segera tertibkan. Saudara-saudara, bagi siapa saja yang bisa memerangi ini dan mengembalikan seluruh cahaya desa, dia akan mendapatkan hadiah dan dapat menikahi putriku. Kalian mengerti? Oh, baiklah, bolehkah aku bertanya, apakah dia cantik? Ini dia, lisan kaku. Dia sangat cantik. Iya, baiklah, beri aku air. Tidak, aku butuh lebih dari itu. Siapa yang menghancurkan jembatanku? Ini aku, si pandai besi. Tolong kembalikan cahaya itu atau akan kupatahkan jembatanmu. Tidak, ayo bertarung. Oke, kau jadi api, aku jadi air. Kita lihat siapa yang akan menang. Siapa yang mengganggu jembatanku? Aku, si pandai besi. Kembalikan bintang-bintang itu sekarang. Aku akan tunjukkan padamu. Santai dan tidak usah terburu-buru. Sebaiknya kau berubah menjadi batu dan turun dari bukit itu. Jika aku terjatuh, kau akan menang. Jika tidak, kembalikanlah bintangnya. Si pandai besi, aku datang untuk mengambil matahari. Kembalikan. Tidak akan. Ayo kita bertarung. Apa kau gila? Aku sudah menghabisi dua temanmu. Kita lihat saja siapa yang bisa bersiul paling kencang. Kau penyiul yang hebat. Sekarang giliranku. Kau harus tutup matamu atau mereka akan keluar dari kepalamu. Ini siulanku. Dan ini juga. Dari mana kau belajar untuk bersiul seperti itu? Itulah kehidupan. Segalanya jadi lebih baik dengan sinar matahari. Kau berhasil, pandai besi. Kau berhasil. Kau sangat pintar, pahlawan hebat.
Jangan lihat pekerjaannya, dia sungguh orang hebat. Dia mampu menghancurkan semua setan-setan yang ada. Kau berhasil pandai besi, kau berhasil pandai besi, kau berhasil. Dia sungguh orang hebat, dia telah menghancurkan setan. Dia sungguh orang hebat, dia memusnahkan setan. Ini dia pahlawan, pahlawan hebat. Menantuku, kekasihku. Pernikahan yang meriah. Para tamu datang dari atas dan bawah sungai Don. Bahkan Don dan Kelopak pun muncul. Luar biasa. Tentu saja Ibu Stefan ada di sana. Dan sepupunya yang tua, serta pangeran dan para bangsawan dan warga biasa. Semua orang berkumpul di sana. Ayo tuang sekali lagi. Kakek buyut dan kakekku juga ada di sana. Semua minum madu dan bir. Dan tidak meninggalkan satu pun. Stefan dan Lisapeta hidup bahagia selamanya untuk menyenangkan semua orang. Mereka menyewa iblis untuk menjaga ketertiban. Bahkan bubuk neraka berguna untuk menakut-nakuti orang. Pada zaman dahulu kala, hiduplah dua laki-laki bersaudara. Satu di antara mereka, Ignat, yang sangat kaya. Dan yang lainnya bernama Kuzma. Dia orang yang sangat miskin. Yang dia miliki hanyalah seekor kuda. Kuzma bisa berbangga. Dia punya putri yang sangat pintar. Selamat pagi. Selamat pagi. Sayangku, balik ya. Cintaku, kesayanganku. Tulang punggung kita. Siang yang tidak enak tanpa roti. Ayah, kita sudah tidak punya lagi tepung ataupun garam. Kita harus pergi ke kota. Ayah, kau harus pinjam kereta kuda dari saudaramu. Tahan! Tangkap! Pegang kakinya! Kau salah pegang. Pegang kepalanya. Jangan ajari aku! Mau kemana kau? Ke pasar di kota, membeli beberapa tepung dan garam. Aku mau pinjam keretamu. Tepung dan garam? Kau tahu apa? Sebaiknya kita pergi ke kota apa bersama. Apa maksudmu bersama? Keretaku dan juga kudamu. Tentu. Ayo. Wow. Ayo berangkat. Ayo, sayangku. Tapi Batu
membuat jalan mereka tertahan. Roda terlepas dari kereta kudanya. Lalu dua bersaudara itu tak bisa sampai ke kota dan mereka harus bermalam di jalan. Terima kasih untuk keberuntungan ini. Ignat, lihat ini. Terima kasih, Tuhan. Ada apa? Wow. Keretaku punya anak kuda. Kau serius, Ignat? Kuda yang sangat lucu, bukan? Bagaimana bisa? Tenang, kereta ini punya siapa? Milikmu. Kudanya ada di mana? Di bawah kereta. Lalu? Lalu apa? Kuda ini adalah anak dari keretaku. Ini kan anak kuda. Sudah kubilang kereta ini pemiliknya. Hah? Bagaimana mungkin? Ini kudaku. Tidak, itu milikku. Punyaku. Milikku. Punyaku. Milikku. Punyaku. Kita ke pengadilan saja. Heh, ayo kita pergi. Ada apa ini? Ada apa? Harap tenang semuanya. Dengarkan keputusan hakim. Oh, berdasarkan hukum yang berlaku di negeri ini dan dilindungi oleh kebijaksanaan tuanku yang mulia Sar, pengadilan tinggi telah memutuskan bahwa seekor hewan selalu lahir dari hewan juga. Yang artinya bahwa anak kuda telah lahir dari induknya. Oleh karenanya, dialah satu-satunya pemilik yang sah. Pemiliknya adalah... Kereta kuda! Jadi pemilik anak kuda itu akan diberikan kepada Ignat. Bagaimana ini bisa terjadi? Kalian, pengadilan macam apa ini? Di mana keadilannya? Kuda itu lahir dari induknya. Ah, keadilan keretamu dan negaramu brengsek dan Raja Sar. Apa? Kau tahu apa yang terjadi untuk umpatan itu? Penggal kepala. Baik, anak-anak. Jadi kita memutuskan kuda itu milik siapa? Diam! Ini adalah perintah dari Kusar. Kuda akan dimiliki oleh orang yang dapat memecahkan teka-teki. Ada tiga macam teka-teki. Ada tiga macam teka-teki. Pecahkan tiga teka-teki ini. Baik, inilah teka-teki pertama. Apa ya? Jadi itu... Oh ya. Ya, apa yang tergemuk di dunia? Apa? Apa yang tercepat di dunia? Oh! Dan apa yang terlembut di dunia? Kau harus punya jawabannya sampai besok. Apa yang tergemuk? Apa yang tercepat? Hus! Apa yang mungkin tercepat dan yang tergemuk? Pelagia, sungguh aku tidak tahu. Besok akan menjadi hari yang baru. Ini sudah siang, Ayah. Bangun! Raja Sar menunggu. Aku sudah mendapatkan jawaban teka-tekinya. Jadi, kau sudah temukan jawabannya? Ya, Tuan Rajaku yang mulia. Kalau begitu, jawablah. Apa yang tergemuk di bumi? Ya, Tuanku yang mulia. Babi milik kerajaan tuanku yang mulia. Oh. Dan apa yang tercepat di dunia? Yang tercepat di dunia adalah kuda coklat milik tuan yang mulia. Dan lalu apa teka-teki ketiga ya? Apa yang terlembut di dunia? Bulu tempat tidur kerajaanmu yang mulia. Baiklah,
Sekarang apa jawabanmu? Yang terlembut, tuanku, adalah tangan. Seberapapun lembutnya bantalmu, selalu kau letakkan tanganmu di bawah kepala. Yang tercepat adalah pikiran, tuanku Sar. Pikiran? Dia dapat terbang menjelajahi dunia dalam beberapa detik, dan yang tergemuk adalah tanah. Apa? Kau salah. Tentu saja, tanah adalah yang tergemuk. Seperti kalian tahu, dia yang memberikan makan dan minum kepada semua orang, dan memberikan kesuburan pada segalanya. Dan apapun yang ada di mejamu, semua adalah pemberian dari tanah. Apa kau memikirkan semua ini sendiri? Tidak, putriku yang membantu. Apa putrimu? Sebesar ini. Ah, sangat pintar. Jika menurutnya dia pintar, suruh dia ke sini. Dan pastikan dia tidak duduk di pelana kuda. Tapi juga tidak di kaki. Dan tidak berpakaian, tapi juga tidak telanjang. Kupikir dulu. Tanpa hadiah, tapi dengan hadiah. Kita butuh kain jaring. Ada apa? Apa itu? Apa ini? Dia sudah diberitahu untuk datang tanpa duduk di pelana kuda, ataupun di kakinya tidak juga berpakaian, ataupun telanjang tanpa hadiah tapi bawa satu. Ini untukmu. Hadiah? Tanpa hadiah. Wow, sangat kecil dan dia sepintar Sars. Mengesankan, terlalu pintar untuk yang terlalu kecil. Aku lebih pintar dari kau, Raja Sar. Mungkin kau juga lahir di kereta kuda. Apakah kau tahu siapa yang telah melahirkan kuda? Kau sungguh memalukan. Lihatlah mereka. Ya, benar sekali. Ya, benar. Kecil itu adalah anak dari induk kuda. Oh, tidak, tuanku Sar. Tolong ampuni aku. Ini, ambillah kuda mainan. Anak dari gerobak. Lalu, segalanya berubah menjadi baik. Anak kuda telah diberikan pada Kusma. Para hakim dihukum menjaga kandang kuda. Tentu saja, sangat melelahkan di sana. Kejahatan telah kalah. Segalanya menjadi lebih baik. Keadilan akan selalu terbukti dan menang. Kala itu ada seorang tukang giling yang kaya raya yang tinggal bersama istrinya di sebuah desa. Dia memiliki peternakan yang sangat besar. Mereka hidup dalam kemakmuran. Gudangnya penuh dengan jagung. Tapi mereka sangat serakah. Mereka bahkan tak mau berbagi salju di musim dingin. Seorang wanita tua yang malang tinggal di dekatnya. Wah, ayo jalan. Satu-satunya yang dimiliki wanita tua itu adalah ayam bernama Pastruska.
Pada suatu hari, istri si tukang giling merasa iri. Dia juga ingin memiliki ayam yang berwarna-warni. Oh, pep. Malam hari orang tidak bisa melihat apa-apa. Kenapa kau taruh di sini? Oh, istriku. Pagi harinya, ketika si pria itu bangun, dia terkejut dengan apa yang dia lihat. Tepat pada saat itu, tetangga datang untuk meminta jagung. Pria itu bingung. Dia berteriak, "Kami tidak punya jagung. Kami sendiri tidak punya apa-apa untuk dimakan." Kemudian pria itu memutuskan untuk pergi bertemu dengan seorang yang berpengalaman, si pandai besi. Pria itu memberitahunya tentang permasalahannya dan meminta dia untuk membantu. Pandai besi tidak bisa membantunya. Pergilah ke tukang tong, katanya. Mungkin dia bisa membantumu. Lalu pria itu menceritakan masalahnya dan memintanya untuk membantunya. Oh!
Pria itu tidak menyukai ide ini. Dia tidak bisa memeluk atau mencium istrinya. Lalu si tukang tong memberitahunya untuk pergi saja ke ujung desa menemui wanita gipsi. Mungkin dia akan tahu dari mana masalahnya berasal dan apa jalan keluar yang harus dilakukan. Ini sangat buruk sekali, kata wanita gipsi itu. Istrimu telah mencuri ayam Petruska dari wanita tua tetanggamu itu. Hanya satu hal yang bisa menyelamatkan istrimu dan kau juga tentunya. Hanya jika kau melakukan perbuatan baik untuk tetanggamu dan dia akan mengucapkan padamu kata ajaib. Terima kasih. Wanita tua itu bertanya pada si pandai besi dan tukang tong, bagaimana cara membalas kebaikan mereka. Jangan khawatir, kata mereka. Terima kasih, orang-orang baik. Jika kau melakukan hal baik untuk tetanggamu, dan dia akan memberitahumu, kata ajaib. Akhirnya pria itu mengakuinya. Istrinya telah mencuri ayam itu. Dia meminta wanita tua itu untuk memaafkan mereka dan berjanji tidak akan mengganggunya lagi. Lalu wanita tua itu berkata, "Itu bagus karena telah mengembalikan ayam Petruskanya kembali. Tuhan telah mengingatkanmu." Lalu pria itu memberikan ayam jantan dan jagung dan dia berkata, "Ini adalah ayam jantan kecil untukmu dan jagung. Sebanyak apapun yang kau butuhkan, kau boleh memintanya kapan saja." Wanita tua itu senang sekali. Sekarang aku akan punya ayam lagi. Terima kasih tetangga yang baik. Sejak itu, istri si tukang giling tidak pernah mencuri lagi. Dan pria itu tidak pernah memperlakukan tetangganya dengan baik lagi. Thank you.
Ajar, dia mengotori bajuku. Pergi sana. Hei. Wow. Waduh sekali. Itu cuma seekor kelinci. Sekali menangkap ikan sebesar ini. Ini cukup untuk dijadikan 3 tong ikan asin. Roska, ayo pergi. Kita bagikan pada orang-orang di kota. Hei! Let's go.
Ini akan jadi jaket bulu. Bagus sekali untuk musim dingin. Troska, kerja yang bagus. Kau telah menangkap seorang pencuri yang jahat. Dalamnya. Oh, kereta yang bagus. Bahkan ada tungku di dalamnya. Wah, kereta yang bagus. Bahkan ada tungku di dalamnya. Wah, kereta yang bagus. Troska, hebat sekali. Tuan yang sangat rakus telah pergi jauh sekarang. Dengan begitu, dia akan selalu mengingat jaket bulu ini sepanjang hidupnya.